khawatir. Bunda kan memang udah gila. Gila kan sekalian. Itu rame enggak? Ah, rame. Ya, itu rame, ya. Ini rame. Siap kau, siap. Satu. Nih ya, Bunda teriak ya. Satu, dua, tiga. Ini Bunda teriak ya. Ha, siap. Tuh, udah ya, Bunda teriak ya. Ha, siap. Turun lagi. Udah siap. Udah ya, Bunda teriak ya. Ah, udah nengok orang semua kan. Cukup sampai di situ. Bye, Bus. Bye, sayang. Bye. Ya. Tambah lagi. Ha, siap. Ha, siap. Siap. Kayak orang gila gue biar situ. Lagi sakit, Bu. Ya. Lagi koma. Udah ya. Udah, Bunda terima tantanganmu. Intinya udah bilang siap di depan mobil, di rawa rame, ya. Udah satu mobil ngeliat Bunda, satu bis. Sekarang ngopi dulu ah. Ya. Ya. Udah teriak-teriak gue. Ah, siap. Ah, siap. Ah, siap. Jolak. Ah, siap. Ya. Tantangan dari Ali Lintar, ya, sudah Bunda lakukan. Ya. Bunda udah teriak di bis. Mau teriak lagi? Mau teriak lagi? Hah? Orang Jerman mah cuek. Udah ya. Bunda siap. Mereka kaget. Iya dong, kaget dong. Kaget dong suara gue. Kaget dong suara Bunda. Kaget dong suara Bunda. Ya. Ya. Sekarang Bunda mau ngopi dulu ya. Cuman tantangan Ali Lintar yang berani Bunda lakuin. Ya. Lain ini gak mau lagi udah. Ya. Tantangan cantik-cantik sekarang ya. Ya udah tuh. Bunda gak baca komen ini. Ya. Sekarang Bunda mau joget lagi. Udah mau hujan lagi. Jangan ganggu pacarku. Jangan ganggu pacarku. Bila kau tak... Wong-wong Bunda Corla dikasih sawaran ya? Sama Dokter Oki. Makasih ya Dokter Oki, anak gue. Semoga bisnismu, usahamu lancar. Ya, Dokter Oki, ya, nggak dokter abal-abal, ya, nggak dokter kacangan, ya, nggak tipu-tipu, Dokter Oki the best, udah cukup. Ternaik telinganya lagi. Ini kenapa nggak bisa diiniin sih ah? Bunda Corla dapat uang 100 Joule Feeder Putra Siregar. Putra Siregar, namanya Arifin Mak Betty. Iya ya Allah Mak Betty bener. Namanya Arifin Mak Betty. Terima kasih uangnya udah diterima oleh keponakan Bunda. Kebetulan keponakan Bunda ini juga baru kehilangan ayahnya. Jadi memang udah rezekinya, rezeki mereka. Bunda tidak meminta, tapi ada orang yang berbuat baik sama Bunda. Karena mereka mewakili dari kalian semua terhibur. Jadi Bunda benar-benar mengucapkan terima kasih buat siapa tadi namanya? Putra Siregar. Bunda gak kenal siapa dia. Bunda gak tahu siapa dia. Tapi berpatokan pada rezeki yang Allah berikan. Bersebar dari seluruh penjuru. Ya, kalau Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, tidak ada yang bisa menghalangin. Tidak ada yang bisa membatasin. Tidak ada yang bisa menunda. Rezeki udah ke tangan kita, akan jadi ke tangan kita. Jadi Bunda mengucapkan sama Putra ini. Hah? Udah kawin gak Putra Siregar ini? Apa masih bujangan? Kalau udah berkeluarga, Bunda mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kau berikan kepada keponakan Bunda, ya. Semoga Allah membalasnya. Semakin sukseslah usahamu. Semakin majulah langkahmu. Semakin tinggi derajatmu di mata Tuhan.
terima kasih Bunda ucapkan sama Putra Siregar. Terima kasih banget. Uangnya sudah nyampe ke rekening keponakan Bunda. Dan Bunda mau ya, karena Bunda kemarin memang rencananya Bunda mau beli Al-Qur'an untuk anak-anak Afish. Pengampal Al-Qur'an itu. Memang Bunda punya rencana untuk membelikan beberapa Al-Qur'an kepada para pengapal-pengapal Afis. Tapi memang kendala Bunda juga memang uang tidak mencukupkan karena Bunda masih di Jerman. Uang Bunda terbatas, uang Bunda di Indonesia pun gak bisa Bunda ambil karena Bunda masih posisinya di Jerman. Mudah-mudahan dengan uang yang dikasih sama Putra Siregar ini, sebagian Bunda bisa belikan untuk Al-Qur'an untuk anak-anak pengapal Al-Qur'an gitu aja. Udah capek ah. Udah ya, makasih ya. Makasih ya Putra Siregar. Makasih sayang anak Bunda. Makasih ya. Tolong sebarkan ke seluruh dunia. Tolong di-tag semua. Tolong dibagikan ke semua penduduk dunia. Ih, enaknya udah pakai. Wow, malam ini sayang, Bunda Ecorla ya, sayang. Ditransfer ratusan aku juta oleh ya, Puan aku. Maharani Kemala Owner MS Glow Skincare Maharani. Bentar ya, Bunda cari di DM dulu ya. Maharani Kumala. Bentar. Maharani Kumala. Bentar sayang, sabar. Ih, lagunya nanggung ya. Kayak mati bergetar aku. Udah segitu aja lagunya, gak ada yang lain. Kok lagunya kurang menggoyang ya, tapi gak apa-apa lah. Emang kayak gitu goyangannya kan? Iya kan? Bentar sayang. Kalah kau ya. Untung aja gak pingsan aku. Kalau tadi Bunda pingsan, Bunda gak ambil duitmu. Ya, untung diberikan kekuatanku sama Tuhan untuk berjoget aku ya, untuk berjoget. Tak kemana-mana lagi komen ini ah. Maharani Kumala. Ini Bunda share ya. Udah. Aduh, yang full-full ini gak usah full-full dulu ah. Jangan lupa di Indonesia ya. Ya sayang. Kasih Bunda skincare yang bikin aku cantik. Itu udah ya Bunda ini ya, Bunda DM ya. Jangan marah abangku. Udah sayang. Emang ada lagu lain dia ini ya? Hah? Dia ada lagu lain. Oh, namanya skipping itu ya. Emang ada lagu lain? Udah Bunda kirim ya sayang. Bunda Cola disawar 100 juta sama Nikita Mizani karena menang tantangan. Ma, Bunda Cola tembus 350 viewer. Dia kasih gue duit, bener. Ini gue baca netizen. Ya? Bener, ini siapa yang nanggung gue dari Indonesia? Siapa ini? Halo? Ini siapa sih? Bentar Nikita ya? Ntar. Telepon lagi. Nikita telepon lagi. Kemarin kita berjanji, dia berjanji. Kalau misalnya view Bunda Korla naik 350, ya, dia mau ngasih Bunda 1 juta. Ya udah, benar berarti janji dia. Telepon lagi Nikita berjanji, telepon emak. Aku minta dari Bunda aja lah, ngapain Putra. Ya udah, cepetan. Ya udah. Ya udah ntar Bunda kirim. Ya? Kok dapat telepon Bunda dari siapa? Dapat nomor telepon Bunda dari siapa? Hah? Suaranya mana ini? Ini suaraku. Ya udah, bukan suara hantu kan ini? Ini suara suara beneran suara hantu apa bukan? Manusia ini? Ini manusia.
Coba aku tengok dulu ya. Tunggu. Nanti bunda tampilkan nomor rekeningnya sayang. Salam dulu sama ini mama ke bunda ini. Ya. Nih. Ya, enggak kemarin dia bilang dia kemarin dia kalau satunya kalau menanya view kan pakai prosesnya kalau view udah 300 kalau 350 kata kau ya. Kalau view udah 350 aku kasih 1 juta ya udah. Jangan ha? Makasih sayang anak bunda. Makasih ya Nikita. Bantu sekali. Makasih sayang. Nanti kalau kamu mengambil jangan lupa celakin pajak. Ya udah ketemu gue. Kok gandeng sama Mama Solena itu? Ya, jangan kasih pinjam lagi sama Solena. Apa kata dia? Hah, apa kata dia? Ini aku bilang aku lagi nontonin apa lagi Bunda Korma, ini kakak-kakak dia katanya. Heeh. Ada Solena, ada Solena, Solena naikkan Solena. Mana Solenanya? Kok Solena hilang? Kok Nikita hilang Solena? Mana dua-duanya kok badan hilang? Hantu dua-duanya ya. Kok Solena gimana cara bikinnya ini? Aduh, tolong. Kok hilang pula ini kita? Udah, tidur kau, tidur. Solena nyalakan pula lagi di Solena ini. Ya udah, nomor nanti nomor rekeningnya Bunda kirim ya.